on Zone TV. Subscribe now. Tak pernah bersama.
dari kemarin kau yang nak nasihatkan aku, aku tahu lah. Kau belum lahir aku ada dari sini. Kau yang nasihatkan aku tak pernah masuk masjid. Susah dari masjid. Sekali kali ini masuk masjid depan imam dia. Tahu depan imam? Tahu. Tahu depan imam. Banyak. Di mana orang itu? Banyak. Iya. Yang lain kagak-kagak masuk masjid dia baris seorang. Kena antar. Kakek jilbab. Oh, ya. Bikin balai besar-besar. Kan tak ada balai di sini. Kamu
Cicabi, menantu idaman, 21 bangun subuh. Bikin bali yang bikin band besar-besar. Orang aja terlalu bikin band besar-besar. Betul tak? Itu band-band di kota-kota kota ada. Rupanya yang ada terlalu besar-besar dengan terang-terangan. Yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, anak berhak sama orang tua. Terang-terang dan bikin maksiat. Masa mereka ngajak terlalu terang-terangan? Kita yang betul ngajak sudah terang-terangan. Siapa tahu mungkin geramnya kau. Betul tak? Ada yang pegang handphone, buka handphone kita, apa isinya? Aplikasi, ya kan? Yang tak terdownload, mau tahu apa isi dalamnya? Kita yang paling tahu kemana kan sudah mereka sudah tidak perlu lagi teriak-teriak macam-macam. Dia main ke di handphone kita. Abang pernah download satu aplikasi? Ya abang yang lain. Mau pernah download satu aplikasi dikirim sama kawan? Mungkin sudah ada yang pernah dengar cerita ini. Abang pernah dikirimkan aplikasi sama kawan? Dibilang bang, coba cek bang, ini aplikasi luar biasa bang. Begitu saya download, malam-malam saya download, terkejut saya kan sebenarnya dalam kandungan begini. Begitu download itu aplikasi-aplikasi gay, aplikasi homoseksual. Pak Kepala Desa harus gencar nyampaikan ini. Begitu saya download aplikasi itu, begitu saya download langsung di sebenarnya dalam kandungan begini itu langsung terdetek 25 meter ada gay, 50 meter dari sini ada gay, langsung tunjukkan arahnya. Cepat-cepat saya hapus dan saya buang aplikasinya. Takut nanti dia nyusul ke jalan. Ngeri, macam Gojek, pernah yang Gojek? Nampak gak motor-motor itu bertaburan? Aturan Spanyol BTP. Ya, bertabur. Nampak? Seperti itu. Aplikasi gay, homoseksual. Ini ngajak ke neraka. Ngajak datang ke azab Allah. Serius mereka bikin aplikasi. Saya nolong, saya buang ini, tak berani ke saya. Saya coba iseng-iseng buka Facebook, dapat kiriman dari kawan. Saya coba ketik gay Pontianak, ya Allah muntah-muntah nih kok. Anak-anak muda, om-om mau 40 tahun, dengan beraninya dia tulis posisi itu. Saya mau turunnya dari Sintang ke Pontianak, ada yang mau ketemu? Laki-laki. Mau bilang kendali. Abang-abang bantu kok, kita perang sama gay, kita perang sama homoseksual. Mati-mati lah. Untuk kita nanti. Ini gila-gila nih. Salah satu bahwa usul saya sama pemuda Melayu, ya, persatuan orang Melayu, salah satu peran kita perang lawan LGBT. Usul kita banyak karena duit mereka triliunan. Duit mereka boleh triliunan, tapi Allah punya duit tak terbatas. Kalau usah takut, kalau mati gara-gara itu, ya, enggak mati syahid. Usul kita untuk kita perang nih, ada-ada kita ini. Mereka bikin provokasi, sewa rahim. Emangnya gue cewek apakah gitu? Mereka kawin dengan sang laki-laki, nanti waktu malam numpak rahimnya perempuan. Gila memang ini. Tapi itu diskenariokan dengan sangat rapi terstruktur. Artis-artisnya disiapkan, artikelnya disiapkan, media sosial disiapkan. Seolah-olah nanti orang sudah mulai, itu kan koordinat, itu kan hari ini, itu nantang. Teman-teman, kalau ada kapal besar yang bawa bikin lomba, bocor, kira-kira yang tenggelam, yang bikin lomba atau satu kapal tenggelam? Itulah azab Allah. Yang bikin maksiat 2-3 orang, yang tenggelam satu kampung. Maka nanti di bersatu lagi kepala desa, perangkat desa, anggota dewan, suku, kelurahan, pemuda nih. Kita lawan. Eh, kita laki-laki nikahnya sama perempuan ya. Nikahnya sama? Karena yang gak diserang umur-umur kayak itu. Benar. Dan aku tahu yang gede itu ganteng-ganteng, six pack. Suka sama laki-laki. Apa mau apa tadi boleh gak? Apa ya? Tapi ya? Tidak sedih. Kalau ini laki-laki suka sama laki gagal, bukan pokoknya dia boleh. Gak pakai apa? Pakai kulit dia. Obat perempuan, tunjukkan hal ini. Jaga baik-baik. Ada tadi saya berapa botol dan minuman. Pinjam sebentar pak. Izin ya. Bang, kak. Izin sebentar ya. Ini apa namanya? Ini. Bukan mereknya, ini apa namanya? Botol.
kotak nih yang harganya cukup 3.000, ada tulisan di sininya, jangan diterima bila sekdelnya rusak. Apa tulisannya? Ini botol, jumlah? Botol. Harganya cuma 3.000. Harganya cuma 3.000. Jangan diterima bila sekdelnya rusak. Jangan diterima bila sekdelnya rusak. Sekarang abang tanya, ada yang punya sekdel tak? Ya. Jaga sekdel. Jangan sampai harga dirimu lebih murah dari botol ini. Bukan, gak kentut.
Bila waktu nak pinjam, waktu nak utang, begitu ditagih dari sini sejuta yang kaget-kaget. Bayang lah, bisa-bisa dia beda daripada kita. Kenapa tak orangnya? Tahu tak? Di mana? Mana? Para tidak berbes nanti. Bawa sebentar. Belum sih kira para bapak tak tahan di rumah tu kalau kau kasih dilewat nanti saya. Masya Allah. Teman-teman, itu ya. Bagaimana matinya? Di mana matinya kan tahu? Tidak. Ya saya orang Sulawesi dalam Pontianak. Tinggalnya di Jakarta. Ada kawan saya orang pada beli-beli Indonesia bapaknya orang dan meninggalnya di Baitullah Masjidil Haram. Tak pernah ada yang tahu wala ta'lam nafsun fi ayyi ardhin tamut. Tak ada yang tahu di mana dia akan diwafatkan. Maka tiga pertanyaan ini teman-teman kita tak pernah bisa jawab, tapi ada satu pertanyaan kita bisa jawab. Kapan tak bisa, bagaimana tak bisa, di mana tak bisa, apa yang sedang kita persiapkan untuk menuju kematian yang pasti itu. Ini bisa kita jalan. Anak muda, walaupun kita masih muda, dari sekarang sudah harus mikir, aku mau buat apa? Aku mau meninggalkan apa? Apa yang bisa aku perbuat? Orang yang beruntung adalah orang yang sudah terputus usianya, tapi pahalanya masih mengalir terus. Mau gak? Masih muda tapi mimpinya pakai kamerasan dan kawan-kawan sudah punya peradaban. Makmur mewakafkan masjid, bikin ini, bikin itu. Antum harus jadi makmur asal berikutnya. Ada-ada yang sudah bikin juga, bikin masjid, bikin center, punya pesantren. Tidak mesti orang pintar, orang yang mau bergerak. Tersebut. Dan kita harus mempersiapkan sesuatu untuk menuju kematian yang pasti. Unzalan TV. Subscribe now.